Hello, assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Adam. Sebelum video kali ni, kalau korang tengok dia tajuk, yes, aku nak buat lagi satu challenge. So kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan sebagainya guys. Allah, maaf anak-anak ini betul lepas. So challenge apa kah yang aku nak buat? Macam kat tajuk and thumbnail korang dah tengok dah. Siapa paling slow, dia menang. So challenge untuk saja-saja je, tak ada berkaitan dengan apa-apa isu. Cik, so kalau kat sini korang nampak, Allah anak-anak ni pun kata ni lower mak. So kat sini aku nak list dua kereta yang diharamkan dalam bengong ni game. Korang dah sikit je pun. Okay, korang nampak ke desa ni? Nampak kan garisan yang zebra orang kata ni. Korang pergi belakang dia, make sure tengok depan guys. Bodoh lah. So korang kena pakai manual weight clutch guys, ha? So kena ambil analog, sebab siapa paling slow dia menang. And dari sini kita nak ke sini je. Kita nak ke sini je line ni. Dekat je kan. So korang buat timer, siapa pun yang lambat aku boleh tengok video kan. So video ni tak ada hadiah, just main biasa-biasa je. Sebab hadiah reverse challenge baru aku tak ni lagi kan. Okay. Tentu korang kena pakai analog and korang tak payah main minyak. Faham kan? So korang pegang clutch betul-betul, tarik full, jangan pegang macam ni lagi. Korang nak tarik bawah payah. Masuk ke satu, jangan ambil kereta yang struggle guys. Kalau korang ambil kereta yang struggle, bila korang lepas kelas sikit-sikit, dia jadi macam payah. Aku nak ambil minyak sikit, boleh jalan. So yes, kalau korang lagi bawah, tarik clutch dia lagi laju and lagi cepat nak mati lah. So tanpa mati guys, kalau mati dikira kalah. Pandai-pandai korang imbang lah. Paling slow dia menang guys, ha. So kat sini aku nak cabar semua YouTuber, jangan sampai berhenti guys, ha. Kalau korang berhenti ataupun mati enjin korang kalah. Senang dia punya road. Just lepas clutch memang slow, tapi apa kena ya mat. So kepada yang tak pernah bawa manual tu, tak pernah bawa manual weight clutch, dia struggle. So kalau nak jalan aku bagi korang tekan minyak sikit, baru dia jalan betul-betul. Kalau tak ada tayar belakang dia sangkut, sebab kita duduk low RPM. And one more thing, boleh pakai gear 1 saja, jangan pakai gear lain. Sebab bila kau pakai gear lain dia cepat pergi. Aku bagi dia senang. Bila korang dah masuk first kereta belakang, sekali budi-budi kereta korang, korang menang lah. So yang tu lah aku nak cerita. Senang je kan, tak payah pun. So kat sini aku nak cabar semua YouTuber CBM. Kereta aku ketar kalau aku tak masuk kot belakang aku tak boleh naik. Nah, bawa lagi manual kau nak tengok. Kau nak apa? Nak apa ni orang panggil tu? Jap aku fikir. Kau nak menang main apa dah? Nak try drive. Kau temannya tapi tak api, kau boleh tengok checklist video kat komen. Ada aku letak, aku pin komen, aku letak link video yang cara bawa main otomatik clutch tu, kau boleh tengok. So guys, macam biasa, jangan lupa tekan baca subscribe, like, komen dan sebagainya. Jumpa lagi video aku datang, insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya. Jom jumpa next video guys.